Kali ini kita akan menunjukkan kepada kalian 10 hewan yang tersengat listrik yang berhasil terekam kamera. Langsung saja yuk kita simak. Burung. Dalam video ini terlihat seekor burung yang hinggap di tiang listrik. Awalnya burung itu baik-baik saja. Namun tiba-tiba terdapat sengatan listrik yang mengenai burung itu. Burung itu pun terjatuh. Sama seperti burung berparuh panjang ini, burung ini tidak sengaja menempelkan paruh panjangnya sekitaran trafo yang terpasang di tiang listrik. Sontak paruh burung itu tersengat dan akhirnya terjatuh. Untung saja burung itu hanya kaget dan berhasil terbang kembali. Burung parrot ini ramai-ramai hinggap di kabel listrik. Tiba-tiba saja ada 2 ekor burung dalam gerombolan itu kesetrum. Dan langsung saja burung itu terjatuh. Serem ya? Simpanse. Kejadian ini menimpa simpanse yang kabur dari kebun binatang di kota Sendai, negara Jepang. Simpanse yang bernama Caca ini kabur dengan menaiki gedung-gedung tinggi hingga sempat meresahkan warga. Aksi kaburnya berakhir di salah satu tiang listrik yang tiba-tiba saja menyengat di kedua tangannya hingga terjatuh. Untung saja regu penyelamat telah berada di sekitaran untuk berjaga-jaga. Beruang hitam. Beruang hitam Amerika berjenis kelamin perempuan ini awalnya ingin mencari anaknya yang hilang. Namun saat berada di perkotaan, ia sempat berlari dan akhirnya dia memanjat sebuah tiang listrik. Para regu penyelamat ingin menyelamatkannya, namun nasib berkata lain. Kaki induk beruang itu menyentuh bagian tiang dan akhirnya menimbulkan percikan api. Membuat beruang itu pun terjatuh. Untung saja beruang itu berhasil hidup. Apresiasi penuh patut kita berikan kepada regu penyelamat untuk menyelamatkan induk beruang ini serta dipertemukannya kembali dengan anaknya. Kera. Kera ini mencoba ingin berpindah haluan dari pohon ke kabel listrik. Ketika usahanya berhasil, betapa kagetnya kera ini mendadak kesetrum dan terjatuh. Lain cerita dengan kera ini cukup lama bertengger di tiang listrik. Namun tiba-tiba terdapat percikan api yang membuat kera ini tiba-tiba terjatuh. Tapi tenang ya, kera ini berhasil diselamatkan. Mungkin kera ini menyukai kabel listrik buat arena bermain ya. Lihatlah rekaman video ini. Seekor kera asik bergelantungan dan tiba-tiba saat berpindah tempat, kera ini kesetrum hingga mengeluarkan api. Kucing. Lihatlah kucing di atas tiang itu. Nah, ketika saat hendak ditolong, kucing itu tiba-tiba kesetrum dan salto sebelum ia terjatuh. Gak habis pikir deh kenapa dan apa yang dilakukan kucing di atas sana ya. Ular. Ular ini tertangkap kamera sedang berada di tiang listrik untuk memburu burung-burung liar. Nasib sial menimpanya. Bukan burung yang didapat, malah ular itu kesetrum saat merayap pada bagian salah satu tiang. Sempat mengeluarkan percikan api, ular itu pun langsung terjatuh. Berbeda dengan ular yang berjenis piton ini, merayap hingga ke atas tiang listrik berkekuatan tinggi. Untungnya sebelum ular itu kesetrum, ular itu berhasil dievakuasi. Macan tutul. Macan tutul ini ditemukan oleh warga sudah dalam kondisi tak bernyawa di atas tiang listrik. Kemungkinan besar macan itu tersengat listrik dan terperangkap di atas sana. Macan itu pun lantas dievakuasi warga. Lemur.
Hewan lemur tertangkap kamera ini main-main di atas kabel listrik bersama teman-temannya. Namun tiba-tiba lemur ini kesetrum, badannya kaku dan tiba-tiba saja terjatuh. Ngeri ya? Kambing. Kalian pasti bertanya kenapa si kambing bergelantungan dengan tanduk sebagai penyangga badannya. Kambing itu juga terlihat seperti kesetrum dan tubuhnya sudah mulai kaku. Tapi tunggu dulu, kambing itu ternyata kondisinya baik-baik saja. Terlihat beberapa orang di bawah sedang mengevakuasi kambing itu dengan sebuah tangga dan kambing itu pun berhasil diturunkan. Lihatlah percikan api itu, seperti kembang api ya. Itu adalah hewan yang tersengat listrik hingga terbakar hebat dan akhirnya terjatuh. Kira-kira hewan apa ya? Nah, itulah dia 10 hewan tersengat listrik yang berhasil terekam kamera yang berhasil kita rangkum. Gimana nih menurut kalian? Share pendapatmu ya dalam komentar ini, subscribe, like, dan share channel ini ya.